Halo teman-teman, kembali lagi bersama gue Inepto di sini. Di video kali ini gue mau ngasih tutorial lagi ya. Kali ini tutorial gimana caranya kita melakukan staking ya menggunakan NFT di YOC ya. Jadi ini cukup menarik, kita bisa melakukan staking. Biasanya kalau kita staking yield farming itu kayak cake dan lain-lain. Nah ini kita bisa staking menggunakan NFT YOC gitu loh, atau menggunakan gambar. Nah tentu saja pertama kita harus punya BNB ya, karena dia kan dibangun di jaringan Binance Chain. Jadi fee-nya butuh BNB. Lalu yang kedua kita butuh NFT gitu loh. Jadi di sini gue ada NFT YOC miner. Ya, terima kasih buat salah satu subscriber gue ya, Febri, dia ngasih gue NFT YOC miner ini. Ya, kita langsung mulai aja ya. Pertama tentu saja kita ke Dapps dulu. Kita ke Dapps, lalu kita ke search-nya. Kita masukin link dari NFT YOC-nya ya. Jadi di sini nft.yoc.io. Nah, biasanya defaultnya itu di pojok kanan atas sini tuh logonya itu Ethereum. Nah kalian ubah dulu ke Binance Smart Chain, karena dia kan dibangun di atas jaringannya Binance Smart Chain. Otomatis kita harus pakai yang Binance Smart Chain. Lalu kan tinggal go aja ya. Maka kita akan masuk ke websitenya si YOC. Nah di sini kita connect wallet dulu di pojok atas atas ini. Kita pilih SafePol wallet karena gue menggunakannya SafePol wallet ya. Kalau kalian pakai Trust wallet kalian pilih Trust wallet. Kalau kalian pakai MetaMask ya kalian pilihnya MetaMask. Nah di sini gue pakai Trust wallet, jadi kita pakai SafePol. Jadi kita connect SafePol dulu. Nah di sini kita langsung pencet yang stake NFT and earn YOC ya. Jadi kita bisa staking memasukkan NFT YOC untuk mendapatkan token YOC. Jadi di sini gue pakai YOC miner ya, dia hash rate-nya 100. Kalian bisa lihat ada hash rate-nya. Hash rate ini itu kecepatan nambangnya ya, atau kecepatan staking-nya. Kita pencet stake aja, maka akan muncul kontrak kayak gini ya. Ini smart contract ya. Di sini kita bisa lihat biaya yang kita butuhkan ya, di angka sekitar segini. Kita langsung oke aja. Tentu saja seperti biasa ya, diminta password ya. Kita masukkan dulu passwordnya. Nah di sini gue udah masukin passwordnya ya, langsung kita confirm aja. Oke, kita confirm, kita tunggu sebentar. Nah ini udah masuk ya, otomatis YOC-nya ini NFT-nya langsung masuk ke staking-nya dia gitu loh. Jadi kita bisa lihat di sini ada statusnya ya, my stake amount kita berapa, berapa banyak yang kita staking, kita masukkan NFT-nya itu 1 ya. Lalu kita bisa lihat mining power-nya ya. Lalu di sini kita akan bisa lihat berapa YOC yang akan kita hasilkan gitu loh. Jadi nanti dia akan nambah sendiri ya. Nanti bisa kita harvest YOC-nya seperti itu ya. Jadi di sini kalian bisa lihat dengan 1000 mining power per seharinya itu dia akan menghasilkan 40 juta token YOC kalau mining power kalian 1000. Oke, jadi ya kalian tinggal hitung sendiri, kalau mining power kalian 100 ya kalian dapatnya kira-kira berapa YOC token per harinya. Kurang lebih seperti itu ya. Nah, kalau kalian pengen unstake juga gampang, kan tinggal langsung pencet tombol unstake aja ya. Nanti kalian diminta kayak bayar smart contract yang tadi muncul tadi ya. Jadi kan tinggal masukin password, otomatis NFT kalian akan langsung masuk ke wallet kalian beserta token YOC-nya. Nah, ini udah bertambah ya. Di sini udah kelihatan dia bertambah 2000 ya. Ini 2000 token YOC gitu loh. Oke. Nah, yang unik dari YOC ini adalah dia tiap NFT-nya ini kalau kalian pengen mining menggunakan NFT, itu NFT-nya itu nggak bisa sembarangan ya, itu harus NFT khusus ya. Di sini ada YOC miner, Sushi Master, Army Spaceman, WSB dan Gangnam Style. Jadi keenam NFT ini yang bisa digunakan untuk mining di YOC. Jadi kalau kalian pengen mining di YOC, kan harus punya salah satu dari 6 NFT ini ya. Penjelasan soal tentang YOC dan soal NFT-nya seperti apa itu gue udah bahas di video sebelumnya. Jadi kalian bisa nonton video sebelumnya tentang YOC ya. Oke, nanti linknya gue taruh di deskripsi. Oke ya, sampai sini aja ya tutorialnya cara staking NFT ini. Mudah banget. Kita ketemu lagi di next video. Oke, sampai jumpa. Bye-bye.